Gempuran buah-buahan impor cukup kuat menyerang pasar Indonesia, pasar modern maupun pasar tradisional, baik di perkotaan hingga menelisik ke pedesaan. Buah-buahan impor sangat mudah dijumpai di jaringan supermarket di Indonesia. Buah-buahan impor seperti anggur, apel, jeruk hingga pir boleh jadi percaya diri tampil di rak dan keranjang. Jumlah buah impor yang masuk ke Indonesia periode Januari-Juli 2015 sebesar 175 ribu ton atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 7% karena tahun 2014 impor buah sebesar 187 ribu ton. Importir buah di Indonesia tidaklah banyak, hanya 4 atau 5 perusahaan besar saja. Namun cakupan pasarnya merata di seluruh daerah. Umumnya mereka memiliki strategi jitu untuk membuat image bahwa buah impor pilihan dan berkelas. Buah impor juga digemborkan sebagai buah dengan kualitas bagus dan murah. Padahal tidak selalu demikian. Menurut pengamat hortikultura Said Didu, justru buah impor kesegarannya harus diwaspadai. Buah impor itu lebih murah, sebentar dulu. Murah itu pada saat musim, karena di sana dibuang. Dan kualitasnya juga pasti sudah kemungkinan besar menggunakan pengawet karena sangat aneh bisa bertahan. Coba dari pakai kapal aja, bisa sampai 3 bulan baru sampai sini kok masih tahan. Sebetulnya buah impor sulit mengambil pangsa pasar lokal. Sebab masyarakat Indonesia mengkonsumsi buah lokal sebesar 97% dari total produksi buah nasional. Dan hanya 3% saja yang mengkonsumsi buah impor. Kementerian Pertanian dalam hal ini mengkondisikan impor masuk buah itu pada saat kita tidak posisi panen, khususnya yang ada produknya sama. Pengecualian pada produk-produk yang buah memang subtropis, ya, itu memang kita juga menjadwalkan dan tentunya kita kondisikan kuotanya juga tidak berlebih. Kenapa? Karena kita ingin mendorong terus kebutuhan buah lokal. Ya, konsumsi buah lokal itu mencapai 97% ya kalau dilihat konsumsi. Jadi tidak besar lah untuk impor 3% karena buahnya khusus buah subtropis. Kesuburan tanah Indonesia memungkinkan buah-buahan hortikultura tumbuh dengan baik. Apalagi sebagai negara yang dilewati garis khatulistiwa, menjadikan buah-buahan tropis tumbuh berlimpah dengan kualitas unggul. Karena penyinaran yang sempurna sepanjang tahun dengan banyak gunung berapi, sehingga membuat tanah menjadi subur dan kaya akan unsur hara. Sangat ideal bagi tumbuhnya buah-buahan tropikal. Indonesia memiliki potensi wilayah yang besar untuk mengembangkan 60 jenis buah Nusantara dengan berbagai varietasnya. Sampai saat ini, setidaknya ada 27 jenis buah yang umum dikonsumsi dan diperdagangkan. Kemampuan daya saing buah lokal Indonesia terus dimaksimalkan karena mutu dan rasa tiada tandingannya. Tempat terbaik tumbuh adalah di tanah vulkano. Dan hanya dua negara yang tanah vulkanonya terlalu banyak adalah Indonesia dan Brasil. Jadi kalau orang mencari buah yang paling bagus itu adalah buah dari Indonesia. Itu tidak ada yang bisa menyaingi di seluruh dunia. Nah, harus juga disadari bahwa variasi buah di kita itu sangat-sangat banyak karena memang lintasan iklimnya sangat bervariasi mulai dari utara ke selatan dan barat ke timur. Dalam 5 tahun terakhir, total produksi buah lokal fluktuatif namun cenderung meningkat. Tahun 2013, produksi buah sebesar 18 juta ton, naik sebesar 8,30% di tahun 2014 menjadi 19 juta ton lebih. Peningkatan ini terjadi karena luas panen dan produktivitas bertambah per hektarnya. Antara lain terjadi pada buah manggis, nanas, jeruk, mangga, pepaya, dan jambu. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya meningkatkan produksi dan kualitas buah
guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kita memperbaiki tentu dari sisi good agriculture practices. Di situ ada sistem pengairan, teknologi, pengaturan unsur hara, dan sebagainya. Bahkan kita juga bicara tidak hanya on-farm, kemudian ada good handling practices, itu bicara masalah hilirisasi, masalah penanganan, pengelolaan pasca panen. Ya, sampai tentu, ya tadi, agar kita bisa memberi nilai tambah lah terhadap kualitas buah-buah Nusantara kita. Data Dirjen Hortikultura tahun 2014 mencatat, jika perbandingan ekspor buah Indonesia sangat tinggi nilainya dibandingkan impor untuk jenis buah yang sama. Nanas mencapai puncaknya karena mampu diekspor sebesar 192 juta kilogram dengan nilai 257 juta US dollar. Begitu pula dengan pisang yang mampu menorehkan 215 juta US dollar dari total volume ekspornya. Pengembalian modal bagi petani pun cepat dengan keuntungan yang berlipat. Itu waktu pengembalian modalnya paling setahun udah balik modal sebenarnya. Jadi hampir semua buah kalau diseriusi itu tidak ada yang tidak ada yang nilainya rendah. Pisang itu dalam waktu setahun memang ya, tanam setahun itu kurang lebih 14 jutaan, 14-15 juta. Artinya ada keunggulan komparatif yang keunggulan nilai ekonomi yang diperoleh apabila mereka menanam budidaya tanaman buah. Pedagang buah pun memiliki cara efektif agar buah lokal tetap dominan di pasaran. Itu kalau sebisa mungkin jangan menjual buah impor. Jadi untuk menggalakkan masing-masing bisa terkait untuk meningkatkan mutu peningkatan ekonominya. Bagaimana memasarkan produk kita sendiri. Jadi bukan untuk yang orang luar, jadi bagaimana produk kita yang kita unggulkan, bukan orang luar yang kita unggulkan gitu. Pemerintah melakukan proteksi terhadap kelangsungan buah lokal hortikultura. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 dengan tegas mensyaratkan jika produk unggulan hortikultura yang ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah harus memiliki daya saing dan memperhatikan kearifan lokal. Sebut saja apel Batu Malang, manggis Tasikmalaya, mangga Indramayu, pisang Lumajang, atau durian Medan. Inilah kelebihan buah tropis Indonesia. Agar buah lokal bisa menjadi benteng yang tangguh, beberapa anak muda mulai tergerak untuk menularkan gemar mengkonsumsi buah lokal. Kesadaran ini harus ditanamkan pada anak-anak sejak kecil agar mereka gemar mengkonsumsi buah lokal sedari dini. Untuk mengajak anak-anaknya kayak ke pertanian-pertanian buah lokal, mengenali anak-anaknya itu tentang buah-buahan khas Indonesia. Jadi nggak terbiasa datang ke supermarket yang hanya sekedar melihat, oh ini loh buah khas ini, kan kalau di supermarket ada capnya, jadi kelihatan ini dari mana. Sebenarnya orang Indonesia harusnya anak orang tuanya bawa anak-anaknya pas masa kecil ke perkebunan kayak gini, ngelihat hasil Indonesia, ngelihat khas Indonesia, ngerasain buah-buah Indonesia tanpa harus mencoba di supermarket yang cuma lihat beli bawa pulang. Jika produksi buah lokal terus digenjot kualitas dan kuantitasnya, bukan mustahil jika produk buah hortikultura Indonesia akan menjadi primadona dan idola baru bagi konsumen buah dunia. Durian merupakan buah tropis. Tumbuh di sekitar Katulistiwa hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Nama ini diambil dari ciri kulit buahnya yang keras, berlekuk tajam seperti duri. Buah ini sangat favorit,
Sebutan populernya adalah King of Fruits. Dia adalah raja dari segala buah. Di Indonesia tercatat ada 20 spesies anggota durya, 9 di antaranya dapat dimakan. Meski pusat keanekaragaman durian adalah Pulau Kalimantan, namun ras-ras lokal tidak asing lagi bagi penggemarnya. Pemerintah saat ini merancang sistem budidaya durian modern agar tiap daerah bisa dikondisikan panen durian secara bergilir, sehingga buah durian bisa dinikmati sepanjang tahun. Ya, namun buah musiman inilah yang mungkin tadi perlu ada perlakuan-perlakuan khusus. Itu memang ada musim-musim kapan dia berbuah, seperti manggis, durian, ya, itu punya waktu tersendiri, rambutan dan sebagainya. Namun teknologi yang saat ini sudah berkembang, ya, kita banyak memang belajar juga dari Thailand yang kita tahu mereka bisa mengembangkan waktu berbuah baik untuk durian maupun kelengkeng. Boleh dikatakan, Warso Farm adalah pelopor agrowisata durian. Karena inilah kebun durian pertama yang dibangun dengan konsep menjaring wisatawan. Lokasinya ada di Bogor, Jawa Barat. Kini sekitar 5 hektar lahannya ditanami 900 pohon buah durian yang terdiri dari 19 jenis dan 7 varietas unggul, yaitu Montong, Le, Petruk, Simas, dan Tembaga. Sedangkan 2 hektar sisanya ditanami dengan buah naga. Demi menjaga kualitas rasa, durian Warso Farm menerapkan pemupukan organik. Bagi penggemar buah durian, Warso Farm adalah surga, karena pengunjung akan dipuaskan dengan aneka durian yang manis, legit, tapi aromanya tidak terlalu menyengat. Sesuai sifat buah hortikultura yang tidak tahan lama, buah durian lokal produk Warso Farm pun bebas pengawet. Tak heran jika keberadaannya makin mengalahkan dominasi buah durian impor. Buah lokal mungkin pemakaian obat-obatan itu mungkin bisa lebih minimal karena tidak ada proses pengiriman. Kalau dari luar negeri kan ada proses pengiriman sehingga mungkin memakai pengawet atau apapun itu mungkin yang lebih mengkhawatirkan. Mungkin kalau buah lokal kan mungkin antar kota aja mungkin nggak terlalu memakai obat-obatan yang gimana itu. Dan terakhir kan juga banyak wabah hama yang dari buah-buah dari luar kan, itu juga sedikit mengkhawatirkan. Ternyata ada satu rahasia yang disimpan Warso Farm. Mengapa buah durian dari kebun ini selalu terasa matang sempurna? Kita betul-betul masak jatuh dari pohon. Nah, sedangkan kalau di pasar itu kebanyakan durian dapat metik. Dan dari metik itu kemungkinan juga diobat supaya cepat masak. Ada juga dipetik jauh hari itu karena perjalanan dari metik dikapalkan dulu, digudangkan dulu. Harus, jadi rantainya panjang sekali, makanya membutuhkan waktu sampai lebih 10 hari dari produsen sampai ke konsumen. Tapi kalau di Warso cukup 3 hari. Jatuh, disimpan di gudang selama 3 hari, langsung dipasarkan di tempat, tidak pernah dipasarkan keluar. Julukan Queen of Fruits layak disandang oleh buah manggis, Gersinia mangustanalin. Buah yang menjadi andalan komoditas buah Indonesia ini seolah tak pernah cukup memenuhi permintaan konsumen baik dalam maupun luar negeri. Sumbangan ekspor buah manggis sangat besar dalam meningkatkan devisa negara dan pendapatan petani. Di Tasikmalaya, Jawa Barat misalnya, tanaman manggis umumnya masih dibudidayakan secara tradisional. Namun permintaan ekspor dari Cina, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Timur Tengah, Uni Eropa dan Singapura terus meningkat. Setidaknya ada 7 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengembangkan tanaman manggis dan yang terbesar adalah di Kecamatan Puspahyang. 70% masyarakatnya budidaya manggis. Dan budidaya manggis di Puspahyang memang terhitung sangat ekonomis tinggi. Ya, mereka sudah merasakan bukan hanya
dia memiliki pohonnya, tapi sudah merasakan hasilnya. Menggeluti buah berbentuk bulat agak lonjong ini seperti sudah panggilan. Nyaris semua mengandalkan hidup dari si ratu buah. Mungkin satu, bisnis manggis sangat menjanjikan. Yang keduanya, yang ada di daerah Puspayang itu kan yang paling produktif itu cuma buah manggis. Diakui petani manggis di Puspahiang, budidaya manggis yang dilakukan sekarang ini masih kuno karena sifatnya warisan secara turun-temurun. Yang sering dikonsultasikan kan cara pemeliharaan, terutama pemeliharaannya gitu. Sedangkan kami kan orang-orang petani di kampung, itu sama bapak-bapak dari penyuluhan kan ilmunya kan beda gitu, Bu. Jadi bedanya mungkin masukan dari mereka lebih berguna bagi kami gitu. Dari tahun ke tahun, permintaan buah manggis seolah tak ada batas. Pasar dalam dan luar negeri tak pernah tercukupi. Alhamdulillah konsumen masyarakat udah pada tahu karena khasiat buah manggis itu banyak. Mungkin orang-orang udah pada ngerti bahwa daripada sekarang beli buah luar, lebih baik makan buah manggis karena mengandung vitamin yang banyak gitu. Makanya sekarang udah mulai meningkat gitu, antusias masyarakat Indonesia khususnya udah mulai meningkat gitu terhadap manggis itu. Tahun 2015 produksi buah manggis bisa mencapai 150 hingga 200 ton per harinya. Diharapkan saat panen manggis di bulan Januari hingga Maret, desa ini bisa memproduksi manggis antara 200 hingga 250 ton manggis per harinya. Saat ini manggis Puspahiang sekitar 60% diekspor ke pasar internasional dan 40% untuk pasar dalam negeri. Secara ekonomi pun ketika panen buah manggis, desa Puspahiang otomatis menggeliat. Karena manggis langsung menghidupi semua warga desa di semua lini. Minimal pendapatan dia satu hari minimal 50.000 sampai 100.000, Bu. Satu hari itu. Itu untuk buruh yang metik manggis. Kalau upah kerja yang nyortir manggis itu bisa mencapai satu harinya itu bisa mencapai 200.000 per orangnya. Orang yang manjat manggisnya dapat upah. Terus orang yang bawanya juga dapat upah. Contoh ojek juga di sini kan makin, kalau pas musim manggis itu makin gede dapat duitnya. Yang biasa 10.000 jadi 100.000. Kalau musim manggis. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat di sini itu dari ekonomi lebih meningkat kalau ada musim manggis. Tidak salah jika masyarakat Puspahiang menjadikan manggis sebagai investasi masa depan. Bukan tidak mungkin, manggis dapat menjadi duta besar yang luar biasa bagi Puspahiang untuk ekspor buah hortikultura asal Indonesia. Sebutan buah lokal karena ditanam di bumi Indonesia, walaupun bibit dan asalnya bukan asli dari Indonesia. Berbeda dengan buah Nusantara. Sebutan buah Nusantara karena bibitnya betul-betul asli dari Indonesia. Indonesia memiliki buah Nusantara yang terus dibudidayakan hingga saat ini. Salah satu buah Nusantara adalah apel dari Batu Malang, Jawa Timur. Sebagai ikon kota Batu, Jawa Timur, apel seperti varietas mana lagi, Anna, Room Beauty, Green Smith, dan Wang Lin ini terus didorong produksinya. Apel Batu Malang, Jawa Timur sempat tergerus oleh apel import pada beberapa tahun lalu yang membuat petani apel batu rugi dan enggan menanam lagi. Saat ini permintaan apel relatif cukup bagus. Permintaan sangat bagus,
artinya pemasaran sudah tidak menjadi masalah dan harga mulai naik lagi. Nah, orang mulai kembali mau menanam apel. Namun dengan kondisi yang sudah terjadi seperti kemarin, banyak petani yang masih juga meragukan apakah apel ini masih memberikan prospek yang cerah, karena apapun pertanian ini adalah bisnis ya. Mereka tentunya akan sangat-sangat berharap untung, adanya keuntungan, jangan sampai terjadi kerugian lagi. Nah, ini tujuan saya untuk mensupport kepada petani apel dan publik supaya mereka kembali untuk menanam apel. Dan kami memberikan gambaran-gambaran ke depan, jaminan-jaminan prospek ke depan tentang apel ini, terutama untuk menjamin jangan sampai ada kerugian lagi. Jadi konsep kami lebih menekankan pada penanganan dari hilir sampai menuju hulu. Jadi kami mau mulai menggarap pasarnya sampai menggarap budidayanya. Bahkan pengelola pun kewalahan untuk memenuhi permintaan seperti saat hari-hari besar di Pulau Bali. Jadi kalau pasar apel di Malang ini sekarang lebih banyak permintaan daripada penawaran. Jadi untuk panennya intensitasnya nggak sebanyak dulu, sehingga memang benar-benar laku. Bahkan buah apel yang kecil, mulai yang tengah sampai yang gede sekarang laku banget. Itu karena pengaruh juga gini ya, apel tuh nggak ada musimnya. Kadang kalau buah lain kayak mangga, rambutan, kan ada musimnya. Kalau pas nggak ada musim buah lokal yang lain yang selain apel, apel benar-benar dibutuhin, sangat tarik sekali. Terutama kalau di pas Pulau Bali itu ada Galungan, ada Waisak, ada apa. Yang paling banyak menyedot kebutuhan buah apel di Batu ini di kota Bali. Jadi Bali sendiri itu punya hari raya yang sangat membutuhkan buah apel. Jadi untuk permintaan buah apel di Batu kurang-kurang emang. Masing-masing buah lokal Indonesia memiliki keistimewaan. Bulan September, Oktober hingga November merupakan bulan buah mangga. Mangga memasuki panen rayanya. Seperti yang dialami para petani mangga di Indramayu, Jawa Barat. Untuk pohon kecil di bawah usia 10 tahun, dapat menghasilkan 30 hingga 40 kilo buah mangga. Namun untuk pohon besar di atas 10 tahun, petani bisa memanen buah antara 1 kuintal hingga 1 ton. Mangga cengkir atau mangga gedong gincu, tidak asing lagi ketenarannya. Seratnya halus, rasanya manis, buahnya tebal dan empuk. Para petani Indramayu pun bangga dengan si bulat berkulit hijau kekuningan ini. Buah import meski ukurannya lebih besar, kadang rasanya kurang manis. Karena buah import melewati proses yang terlalu panjang waktu pengiriman, hingga kualitas buah menurun saat sampai ke tangan konsumen. Belum lagi kondisi tanah yang berbeda, menjadikan rasa yang berbeda pula. Sementara buah-buahan tropis lokal memiliki keunggulan pada rasa yang lebih manis, warna buahnya lebih cerah, dan baunya lebih harum. Suka banget buah lokal. Kenapa suka buah lokal? Karena jarang ada tambah-tambahan bahan-bahan dari bahan yang lainnya. Jadi benar-benar proses nanam dari pohonnya langsung, sama juga jarang ditemuin di luar, hanya ada ya di Indonesia sendiri. Saya suka buah lokal ya karena vitaminnya. Ya gitu aja. Setiap pagi sih saya makan buah juga sih, cuman nggak nentu juga, tapi kebanyakan sih lokal. Kedudukan buah lokal yang makin bersinar di pasar merupakan harapan besar bagi para petani, pedagang, pemerintah untuk bisa menjaga mutu produksi tetap prima. Keragaman buah di pasaran dengan kondisi segar, murah, dan kaya manfaat bagi kesehatan tentu menjadi nilai plus bagi konsumen untuk selalu jatuh hati. Karena masyarakat Indonesia sesungguhnya adalah penggemar buah lokal sejati.